Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sedulur semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik. Oke, sekarang kita masuk ke desa yang baru, yaitu Desa Polomarto yang terletak di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Wironatan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Tunggal Rosok, Kabupaten Kebumen. Sebelah timur berbatasan dengan desa yang viral dengan overpass itu Tegal Gondo, dan sebelah selatan yaitu berbatasan langsung dengan desa Tlogorejo. Oke, kita sekarang melewati di sini jalan-jalan yang ada di Polomarto, dan ini berupa pavingan sebelum nanti kita lihat di depan, yaitu akan berupa rabat beton yang sangat representatif. Sebelah utara kita itu otomatis terlihat pemandangan itu suatu rail double track. Oke. Terlihat di depan itu sebelah kiri rumah dari orang tua dari Ibu Tuti yang mengajar di SD wilayah Kecamatan Turuk kalau belum pindah. Oke, di sini kita akan melewati jalan-jalan di Desa Polomarto yang sangat terlihat natural alias natural, terlihat dengan banyak pohon kelapa, pohon pisang, dan pohon-pohon yang ini jalan yang menuju terpisah yang bisa menuju ke Polomarto langsung, tapi kita nggak lewat situ. Di sini tidak akan khawatir dengan kadar oksigen yang masih bagus, belum banyak polusi sehingga nyaman untuk kita tinggal. Tapi ini menurut informasi ada punya kelemahan, jadi kalau musim penghujan dulu pernah di sini ada banjir, jadi harus waspada. Jadi kalau musim penghujan beberapa hari orang-orang sini terbiasa, mereka waspada dan siap mengungsi, mencari tempat pengungsian yang paling dekat tuh bisa di tanggul sungainya dan juga tempat-tempat yang lain yang memungkinkan. Oke. Di desa ini adalah desa yang spesial ya. Spesialnya karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Kebumen dan juga yaitu tak kira dulu ini sungai itu merupakan batas kabupaten. Ya memang betul, tetapi ini adalah tempat pertemuan antara sungai yang nanti sebelah barat itu masih wilayah Purworejo dan sebelah timur sungai juga masih wilayah Purworejo. Jadi itu sungai tersebut merupakan titik persilangan batas. Jadi wilayah Purworejo masih punya wilayah yang sebelah sungai, kecuali yang wilayah Wironatan. Sebelah sungai yang sebelah barat udah masuk ke Kabupaten Kebumen semuanya. Oke, dan nanti kita akan melewati jembatan penghubung antara Polomarto yang sebelah timur dan Polomarto yang sebelah barat. Pasti kita lanjutkan perjalanan ini. Ini kita akan ambil yang ke arah kanan, karena kalau yang ke arah kiri nanti itu tembusnya langsung menuju ke Desa Polomarto dan kita tidak bisa menjelajahi Polomarto yang sebelah barat sungai. Nah ini ke kiri juga, ke sini bisa, ini kita ambil kanan. Nah, ini terlihat ya, banyak sekali pepohonan yang masih tumbuh, masih banyak pekarangan yang kosong, belum banyak rumah yang dibangun di sini. Ini menunjukkan bahwa di sini apa namanya, ya istilahnya penghijauannya masih bagus, dan juga tadi saya bilang di awal natural. Oke, kita lihat, wah ini di sini ada rumah yang keren, ini saya terpukau, luar biasa. Ini itu tulisannya Pak tempat TPA ya, berarti ini bagus sekali dengan fasilitas yang sangat representatif. Oke, kita ini lihat adalah Masjid Jami' dari Polomarto sekaligus PPA. Oke, sana kuning ya. Si Bu.
terlihat tadi ada ibu-ibu sedang memomong anaknya, sedang menyuapi atau apa itu tadi. Nah ini terlihat dari jauh, ini adalah jembatan. Kita akan ngacar dulu karena kita pakai sepeda. Nah ini jembatan penghubung antara Polomarto Timur dan Polomarto Barat, dan juga bisa nanti tembus ke Desa Tunggal Roso, nanti ke kanan bisa tembus ke Jalan Raya, atau bisa lurus nanti bisa juga ke Tunggal Roso yang sebelah selatan, nanti bisa tembus di Masjid Tunggal Roso itu. Oke, kalau lurus itu nanti Tunggal Roso, ke kanan nanti Jalan Raya, dan juga belok kiri menelusuri dari Polomarto yang sebelah barat sungai. Terlihat di depan itu ada SD Polomarto. Selamat datang di SD Negeri Polomarto, dengan bangunannya sangat spektakuler, luar biasa bagus. Dan di sampingnya ini ada Balai Desa. Dan juga nanti sebelah selatannya ada rumah yang jejer tiga biru, ada warung, nanti itu rumah yang jejer dari Aulia Nurul Aziza, ada Aura Cantika Putri, dan juga Sofia Nurhayati. Aura. Nah, itu tadi anaknya yang baru kita bahas. Itu adalah anak yang dia sebut namanya Aura. Oke, kita perjalanan masih lanjut menuju Polomarto yang sebelah selatan, yang nanti akan berbatasan langsung dengan Teluk Berjo, tetapi di apa namanya tengah-tengahnya perbatasan tersebut ada bulak atau sawah persawahan, jalan yang akan kini ada persawahan yang namanya bulak menurut orang Jawa, sebutannya seperti itu. Nah ini jalannya kanan kiri, juga rumah belum begitu banyak, jadi kalau untuk buat tempat tinggal masih banyak sekali kesempatan untuk bisa membangun rumah di sini. Semoga juga tanahnya juga nggak mahal, jadi terjangkau. Ini rekomendasi buat yang mendirikan rumah, bisa mendirikan di sini. Kiranya dari kita cukup sekian, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Ari Federsi. Selamat pagi semuanya.